Assalamualaikum dan selamat datang di video Nyakota pada Aman's Domain. Hari ini kita Nyakota untuk peranti Xiaomi Redmi Note. Xiaomi Redmi Note ialah sebuah peranti daripada namanya orang tahu adalah sebuah peranti bersaiz Note 5.5 inci. Jadi kami baru saja menerima unit untuk diulas. Mari kita lihat apa yang ada di dalam kotak ini. Jika anda lihat kotak ini berbanding, berbeza sikit packaging yang ada. Kali ini diperbuat pada cardboard. Kami tak pernah lagi lihat produk dibungkus sebegini. Di belakang ada spesifikasi tetapi ditulis dalam bahasa Cina. Bungkusan yang sangat minimalistik, memang kena dengan image Xiaomi yang sukakan benda yang minimalistik. Jadi kita akan cuba buka. Buka kotak ini dan saya dapat memang agak sukar untuk membuka kotak ini. Jadi okey, kita dah dia buka sedikit. Alright. Ini dia. Ini adalah Xiaomi Redmi Note. Selain daripada peranti, mari kita lihat apa yang ada di dalam kotak ini. Kita letak dia di bahagian tepi. Kita akan buka. Selain daripada peranti, kita juga akan menerima sebuah palang pengecas. Nampaknya menggunakan kepala China. Kita lihat sama ada atau tidak adapter. Tidak ada adapter. Sebuah USB kabel 2.0. Dalamnya juga terdapat kad prepaid yang mungkin diberikan oleh pihak PR sendiri. Kita ada manual. Apa lagi? Ada manual. Itu sahaja nampaknya. Inilah packaging yang ada di Malaysia. Jadi, mari kita terus ke peranti ini sendiri. Kita tolak semua ke tepi. Ini adalah Xiaomi Redmi Note. Kita akan zoom in sedikit. Okay, kita akan buka lapisan. Kita akan switch on. Jadi ini adalah Xiaomi Redmi Note dan kami difahamkan ianya sebuah peranti dengan saiz 5.5 inci IPS LCD dengan resolusi 720p. Dari segi rekaan, ianya diperbuat dari plastik keras. Oh, bahagian belakang juga kamera ditutup. Bercakap tentang kamera, kamera adalah sebesar 13 MP pada bahagian belakang. Dan bahagian depan pula adalah 5 MP. Diperkasakan dengan pemproses 1.7 GHz daripada octa-core, pemproses daripada MediaTek, RAM sebesar 2 GB, muatan dalaman sebesar 16 GB. Dan daripada yang ada kami lihat, nampaknya nak masukkan SIM pun agak sukar. Jadi kami rasakan ini adalah dari jenis yang perlu dibuka. Itu dia. Kita boleh buka panel belakang dan saya boleh lihat ada satu slot untuk SIM di sini dan satu lagi slot untuk SIM. Jadilah sebuah peranti dua SIM yang kedua-duanya merupakan SIM bersaiz penuh, bukan micro dan juga bukan mini. Bateri sebesar 3200 mAh. Dan di tengah-tengah di antara dua slot untuk memasukkan SIM ini terdapat slot untuk kad micro SD dipahamkan sehingga 32 GB. Jadi ini adalah rupa antara muka Xiaomi Redmi Note. Jika anda pernah lihat Mi 3, ia juga menggunakan antara muka yang sama. Dari segi rupa fizikal, bahagian bawah terdapat USB 2.0 dan ini sahaja slot yang terbuka. Bahagian kanan terdapat butang suara dan juga butang kuasa. Kiri tidak ada apa-apa. Bahagian atas ada jack phone kepala. Jadi inilah sahaja pandang pertama dan juga nyakota untuk peranti Xiaomi Redmi Note. Kami masih tidak tahu apakah harga jualan, tapi dikabarkan lebih murah daripada RM600 untuk sebuah peranti bersaiz Note sebegini. Baiklah, jumpa lagi anda di waktu dan hari yang lain. Sekiranya mahukan lagi video kami, sila ke YouTube kami dan lawati channel kami di Aman's Domain. Sekian terima kasih.